kecil gak ada cara. Pelaksanaan ujian sekolah untuk sekolah dasar tidak semua di sekolah. Pak Kadis mengeluarkan edaran sebagai salah satu solusi apabila ada sekolah yang berkesulitan di klaster. Kalau ada sekolah yang masih di klaster, itu silakan, boleh. Boleh di klaster, tapi kalau ada kesulitan di klaster, boleh di sekolah. Dengan tetap protokol kesehatan, tetap mengacu kepada edaran Pak Kadis yang di dalamnya ada daftar periksa dan sebagainya. 775 sekolah yang menyelenggarakan ujian hanya 771 sekolah SD yang menyelenggarakan ujian. Sisanya 4 sekolah swasta belum bisa melaksanakan ujian karena belum ada kelas 6-nya. Tetap seperti ini. Ada yang klaster, ada yang di sekolah, dan sebagainya. Tapi ketika pelaksanaan di klaster maupun di sekolah, Dinas Pendidikan harus memastikan melalui korwilnya, melalui pengawas binaannya, melalui kepala sekolahnya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaminkan anaknya bisa berkoordinasi dengan lingkungan atau dengan gugus tugas setempat, agar ketika anak datang ke sekolah itu dipastikan anak tidak berasal dari tempat-tempat yang terkonfirmasi positif.